Lho iki zamane berubah, ora secerewet. Rasane ya. Kiai sing biasa ngangkat abot ngono, watu gede diangkat. Prei gara-gara bego. Lho donya anyar kok latihane berpolitik ya sama maune. Glenak-glenik berpolitik ngene. Saiki terbuka wis ayo ngono. Terbuka ayo menang-menangan. Nomor urut ora penting, sing penting bolone akeh. Nek bolone ora akeh tuku. Lah Indonesia nyaman enak, lho ngene kok kurang enak piye? Lah kowe ra iso tuku ya salammu ra ndedu. Nanti duit zaman kau yang ini kok nanti duit menguyuh yang bayar kok. Zaman kau yang ini kok nanti duit ya rapa lamun sama nanti duit rapa-apa ini mau jalo-alok lianis wana-wana itu beli lambimu mulana kulani ketengguyur ingin di Jakarta cabut omnibus law wawah itu wadahannya kena video mangan bareng sak rombongan antarane sing digugat karo sing gugat badhok sak nggon. Coba gak mangkelno wong to ngene iku. Coba ayo. Aku nek parek tak culek ngotone kowe ngene. Thank you.
Abdul Muwafiq, Gus Muwafiq. Kita akan membawakan acara ngaji kebangsaan dengan tema menjaga kelurusan hati, mengasah jati diri, menangkal radikalisme dengan budaya dan agama. Untuk itu kepada yang terhormat Kiai Haji Abdul Muwafiq alias Gus Muwafiq, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi membantami awal besar yang kiamat peralih berulama berkiai merespoh berespoh menjadi menurut bagi Suparjo Suparjo nak solo ni asani menungso itu makhluk paling apik mula sebab menungso itu makhluk paling apik mula sapa sing gelem ngurus menungso bakal nampa keapian. Jadi menungso itu makhluk paling apik. Di antara makhluk sing asale saking tukulan, ndok-ndokan, dan anak-anakan, menungso itu sing paling apik. Jadi makhluk dunia ini kan yang tentu. Enten tukulan, enten dok-dokan, enten anak, anak. Tukulan ini ya kaya, oh ini palsu. Kaya pelong itu tukulan, jagung, hari itu tukulan. Joyo sih nganggi benih, sih tukul ini cetukulan. Ora ubah
ora diubah ini kalau lihat ya soalnya ndok-ndokan itik ndok-ndokan metok banyak cicak boyo ini ndok-ndokan nah ada anak-anak anak-anak ini ada sapi, ada dus, ada kirek di antara tukulan dok-dokan karo anak-anakan sing paling apik ngono sing paling apik menangan paling apik iku menungso menungso apa sih ngurus menungso niku nampa api apian sebab menungso itu sing paling apik. Menurut apa juga uang sing ngurusi menungso paham menungso uripe enak ape uripe contoh apa tak kayak contoh ya ono uang ngurusi tahe menungso jadi buat saya sing ngurusi ke mustahe cocok. Nggo duwe pabrik pempes. Bot-boten ngurusi. Tahe ngurus. Ngurus tahe ngurus ya Allah, sugih kaya nopo pabrik pempes. Mulai pempes anak-anak sampai pempes dewasa sampai pempes manula. Iki bot-boten mek ngurusi. Saya ini ngurusin gawe kursi ini kok ngurusin bokongnya menurusin saya ngurus bokong dan itu suka kape orang yang duwe pabrik kursi kaya ini saya ngurus bokongnya menurusin ada pabrik gede ini orang umum sehingga ini pabrik mie instan dia mengurusi petengi menungso pabrik makanan sak piro gede ini yang harus mengurusi menungso ada yang nang dunia mengurusi alise menungso karena hidupnya menungso itu menghasilkan pabrik hidup sak mono akeh. Sing bener disembungi tepil. Karo sing masang idep. Niku ya urip nampa kaapian sebab ngurusi idepe menung. Menungso. Nah. Dadi kabeh donya iki ora ana sing ora ana urusane kali menung. Menungso. Pabrik kain Sritek sing sakmono gedene ning Solo niku. Ini mengurusi kelambi ini menung menungso lo jodoh-jodoh pabrik sedotan gila ini lo pabrik sedotan ini mengurusi lambi ini menung menungso ini pabrik larutan penyegar ini mengurusi panas dalam ini menung. Jadi tentunya ni apa? Tentunya ni tu lain. Sonak ini gede ini tiga w. Ia mengarap nyenang nong urusi kupingnya menung, menung sembok-bok budak. Kau sering sambil gede ini. Ini bot-bot ini apa? Tentunya ni tu lain. Hei, kamu nak ini? Ini mengurusi karepe menungso mula donya niki ora ana liya kejaba urusane menungso mula sapa sing ngerti urusane menungso iki bakal nampa kaapian sebab menungso niku paling apik
mulu ngerusak menungso. Niku tadi urusan paling elek. Apa mau ning ngerusak menungso? Apapun alasannya, niku elek. Jadi apa mau? Apa sing ngerusak menungso? Iku elek. Mendem, apa kok elek? Ya ngerusak akale menungso ganggu. Nyolong. Napa kok elek? Ngerusak senenge menungso liyane. Dadi apa elek ana menungso. Dadi Gusti Allah gawe neraka niku ya sebab ana menungso sing senengane ngerusak menung gawe swarga ana menungso sing jaga apike menung menungso kula sampean sing cilik-cilik nih sampean nek pengen enak uripe mikira menungso liyane mbuh sampean mikir apa mikir kupinge menungso niku lho enak uripe gawe katen bat. Loh. Sak mene akeh iki ya sebab mikir kiai ini niku ngelak petenge menungso. Dulu sampean mulai hari ini coba mikir. Kuwa bising enak-enak niku. Ya sebab pikiran iki ngenak no menungso. Ono sing mikir untune menungso lho gawe pabrik odol. Isu GKP pabrik odol mulai den mau embu kok den episode den sensu den rita den GKP lundu deh menungso nih kalau sing mikir gitu tusuk gigi cok ini suki itu dongkrak untuk nih menung ya coba ya mikir Indonesia ini sampean kok iso mikir kira-kira apa sing dibutuh no menungso urip bisa manenak lho sing bayangno niku lho wong e bayangno to iso gawe apa bandu niku lho nang mikir rambute menungso pabrik cukuran ini mikir rambutnya menungso mulai cukuran yang paling murah sampai yang paling larang ini bapaknya mikirin rambutnya menungso pabrik simpak sama naga ini mikirin udeling ini sering udeling menungso sapi udah simpakan ini ada pabrik simpak sapi ini ya yeah. Jadi jaga menungso dan dinamikane menungso. Saman sing cilik-cilik iki kudu mulai paham. Dadi gowo gendera ngene karo mikir, sesuk aku iki apa menungso sing arep tak urusi iki apane menungso. Buar tak urusi korenge menungso. Salep pabrik salep apa pikir coba ayo karena nopo muterin dunia iku ora tau adoh saka menungso mula menungso niku disifati kali Allah kanthi nopo sing disampaikan malaikat ning inni ja'ilun fil ardi khalifah ataj'alu fiha may yufsitu fiha wa yasfiku dima nopo nyenengna sing sedadi gawe makhluk sing senengane merusak dan menumpahkan darah niku dalam pandangan malaikat
dalam pandangan malaikat itu jen menungso ya tukang rusak. Seluruh dunia ini urusannya karena menungso. Dalam pandangan malaikat menungso itu tukang rusak. Pengen gawe omah ngerusak alas. Pengen gawe omah watu ngerusak gunung. Pengen gawe lapangan ngeten iki ngerusak omahe yu ditutupi kabeh. Pengen gawe omah niku ngerusak omah tikus, wah ngerusak. Dalam pandangan malaikat menungso iki senengane ngerusak. Mulane menungso niku delok. Wis ketekan menungso apa sing ora nyingkir. Alas yo ditunggoni singa ya mono ya mini yo utuh. Ketekan menungso yo entek. Alas iki. Lautan ning sak mono jembare niku. Ketekan menungso yo seberangi senajan ora duwe lar. Sampeyan ngurusi nyebrangi menungso lho. Iku iso gawe kapal, iso gawe kafe ning jero kapal. Cuman menungso niku jarang sing mikir menungso dadi kadang urip kuwi ora do karepe apa. Sebab napa tidak terbiasa mikir menungso. Sampeyan cilik lahir mikirin manuk doro mikirin layangan mikir game tok mikir ngeslot ngambu kula niku kampus barek ngaji ini ono sing ngeslot iya ene wis kelane. Lu akhire wong-wong iki dadi ya lho. Wadi akhire sa umur-umur wis ngono. Mlano ayo belajar. Memen kala-kala ngono. Menungso iki sampean gambar ya. Jauhi Allah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sampeyan gambar menungso. Kira-kira aku sesuk arep ngurusi apane menungso. Sing ngurus taeke wis ana. Sing ngurus manuke wis ana. Sing ngurus keleke wis ana. Ngurus keleke tok nggih pabrik Rexona. Opo? Wis iki. Ngurus kukune menungso gawe pabrik kutek. Gawe pabrik ketokan tupu. Gawe pabrik manikur pedikur. Woi kalau sampean. Dan manusia diperbolehkan. Kalau sampean delok gambare menungso iki. Aku iki wis arep ngurusi apane menungso. Wah, aku sesar ngurusi kelakuane menungso. Wah, kan saya pengen dadi guru, dadi kiai. Wah, aku arep ngurusi kepentingane menungso. Cek gak royoan. Wah, aku sudah dadi DPR. Dadi bupati, ngurusi karepe menungso. Ono nang donya iki ngurusi curhate menungso tok ae. Sugih ora umum jenenge Mark Zuckerberg gawe Facebook. Iki lek ngurusi curhate menungso. Gawe Facebook, gawe WhatsApp. Ternyata ono mbayar. Ngene mbayar. Ini Mark Zuckerberg biaya keamanannya setiap bulan itu
330-an miliar. Terus Indonesia. Amal malah entek iku ngeslot. Lah ini. Nah. Ada sih. Kita kok rodok pengalaman. Hilang, jadi hilang tukil tumbuh slot. Waduh. Ya. Oh, gak sampe. Kalau-kalau sih, nom-nom kan ciri-ciri selagi anak-anak apa ini, nom-nom apa. Gambar menungso. Arep ngurusi ilate tok. Ngurus udele. Ngurus sikile. Dari situ zaman mikir karek ge opo iki. Ngurus menungso. Nah, sing saliyane. Gawe pesawat gede iki ya meng ngurusi ben menungso aja. Cepet guys, sepeda ontel ben menungso cepet. Guys, syuting ya ben menungso iki perlu gambare raine dhewe. Guys, syuting. Dan seluruh siklus kehidupan dan diperbolehkan karena Allah. Aman pengen dia omah meskipun malaikat ngarani ngrusak alas. Dan manusia menumpahkan darah. Setiap hari pitik piro sing dipotong manungsa. Darah pitik, darah sapi, darah wedhus. Numpahkan darah. Cuman dalam pandangan malaikat ya musuh sapi pateni. Ya menyene oleh sing penting pamit karo sing duwe. Sopo Gusti? Allah bismillahirrahmanirrahim. Nah, di antara sekian urusane menungso dan perbedaan kepentingane menungso. Gusti Allah gawe kecenderungan menungso untuk berkumpul. Kecenderungan menungso niku iso tetep kumpul padha menungso. Senajan ana apa mawon sing diurusi wong niku menungso niku mulai saiki iso urip karepe dhewe. Ana sono sing ngurusi kabeh. Karena ono menungso sing iso ngurusi kabeh karepe menungso. Saiki menungso niku kabeh ono urusane dhewe. Dhewe. Dan semakin hari urusane menungso niku semakin enteng, semakin enteng, semakin enteng. Dhewe. Semakin enteng. Terutama 20 tahun, 30 tahun niki menungso ketemu zaman namanya zaman milenial. Nio apa-apa tadi kapan kabeh ono sing ngurusi. Biyen wong mangan dadak melayu ning warung. Saya ono sing ngurusi mangane wong. Jenenge ini GoFood. Sampe kare turu dikirimi. Kare ngetik ngene kok sego. Mungkin teko dung. Iku kan ngimpine kula. Ngimpine zaman kula, manusia zaman ol ngeten iki, dhisik ngimpi. Kira-kira turu ngene iki panganan teko. Saiki teko tenan, turu iki panganan teko. Biyen iki pengen petuk wong. Niku datane wartel, saiki seraro, cacah sakmene iki wartel iki seraro. Telepon mlebokno dhuwit 50 klirik-klirik terus lho ning pinggir dalan ngene iki. Terus sampai saiki akhire menungso iki turu lho iso telepon. Ora perlu moro wis ana sing ngurusi jenenge ini video call. Lho, iki Kang. Nomere pira sing tau? Pagi lho. Lho. Biyen niku togel Solo saiki weteng ngene niku. Nek pembukaan nomor ana motor mlayu mueng-mueng ngabari nomor Semini. Saiki langsung share it nomor Semini ngono metu. Lho kan Solo Raya kan kondiang biyen niku.
Ayo muni nomor ngono jerakane iki wis. Duh ayo apa? Dadi saiki ku urusan uang manusa iki diurusi sampai tingkat ora ning endi-endi iso urip. Ora ning endi-endi iso urip. Anak butuh duit. Niku biyen dadak nganggo wesel tuk teko ning kantor pos. Sampai saat ini niku turu niku transfer. Ora ada duit biyen utang tanggane saiki pinjol. Coba sampean, sampean iki kan menungso zaman anyar. Jadi sampean gak ngalami betapa zamanmu ini zaman yang kita impikan zaman dulu. Tahun 90-an, 80-an ngimpi ning sakniki terwujud kabeh. Mbiyen lho kita punya pacar. Ngapel lho. Heh ditakoni macam-macam, "Ki anake sapa? Omahmu ndi? Karo bapakne." Ki kira-kira isak mbiyen mbayangno tanpa lewat bapakne iso ora ketemu. Saiki iso. Bapak ini ngerti ini karena pelawang anaknya video call. Bisa, saiki. Di sini tidak moro. Cok. Di sini mau cokoran yang ngantri yang mading. Kurang ini suwek karena kudanan. Sampai mau cokoran ini udah tipis, jadi bungkusnya sego. Saiki koran ini. Diwocok jeruhi ini, telpon ini. Sampai pabrik koran ini tutup saya, kukut. Televisi prei. Biar nonton tersanjung sampai pitu likur. Saya ini TV loh, serahin. Kena milenial. Milenial killing everything. Ini zaman, menungsoi mengalami. Wah. Biyen nek kangen karo I love you ne ngono nulis surat dawane ra ono. Untukmu kekasihku. Kita tulis di kertas warnanya pink. Tulisane harvest. Ambune wangi. Mawar. Aja kliru ambu melati, ambu gendruwo. Biyen tulis. Tawowo untukmu kekasihku. Aku mencintaimu dengan segala keterbatasanku. Aku paksakan untuk tetap berani mencintaimu dan menatap masa depan kita berdua nanti. Dear me love you. Lebih ngono tau. Semerbak angin malam yang mendesau membisikkan namamu dan bau tubuhmu. Sing ku, sing tua-tua saumuran kula sing paham lho. Sing enom wis ora paham lho. Tapi semenjak kepergianmu di rantau orang, aku hanya menatap bayang-bayang sunyi. Dan gelapnya malam semakin perih mengingatmu. Karena setiap melihat bayang-bayang sesuatu, aku seperti melihat bayang-bayangmu. Perih kekasihku. Seperti kata penyair, kau tusuk di sana, berdarah di sini. Lho, sing iku kalami niku lho. Sampe sing lho cepet ngene. Tapi aku yakin kau pun merindukanku malam hari ini. Karena kata rembulan yang di sana itu, kita sedang duduk di bawah sinarnya yang sama. Dariku yang mencintaimu. 4x4 16. Sempat tidak sempat Arab dibalas. Terus dilipet lebokno amplop gawa nang pos kei prangko didilat templekno. Itu menghasilkan industri besar. Industri pos telekomunikasi. Ono sing sekolah PT Pos, ono sing sekolah PT Telkom.
Orang berharap dari kehidupan dengan jaminan dia bisa hidup dengan ngurusi surati menungso. Sampai akhirnya Honda Win terserap nganter ke Pak Pos keliling kampung. Tiba-tiba saiki raen ngene iki ilang plak ngene ta. Sing sekolah pos yo jek arep ngopo ngene. Hilang gitu. Oh, ning arepe omah tek. Wis ora eneng. Sing biyen sapa to aku Pak Pos sing lupa enggak ada sekarang. Karena apa? Kok apa wis diurus karo WhatsApp, TikTok. Karo ngono tok karo miring. Tulisannya ya ora akeh meng mah. Lagi cepete koyo ngene iki. Donya cepete koyo ngono. Mimpi wis ora perlu rono karo telepon. Manusia pengin. Dan akhirnya dijawab oleh Gusti Allah. Kayak corona. Corona itu ujian teknologi. Betulkah manusia bisa hidup tanpa ketemu orang lain? Iso. Piye? Urip kabeh mangan GoFood. Arep lunga Gojek. GoCar. Kirim duit transfer. Sampai akhirnya duit niku ora butuh. Kula niku biyen nek lunga nang luar negeri nanggo duit mumet. Ku akhire tuker. Tuker duit. Suwe-suwe nang luar negeri ora butuh duit, sing penting nggo ATM. Beres wis nggo ATM. Duit internasional. Nanggo ATM ora apa-apa, sing penting nggo handphone. Ngene tok krek. Saiki ranggo handphone apa mesti penting gowo rai. Lha iki transaksi teng Cina teng pundi wis kanggo rai ngene tok. Ngene tok. Ora ana susuke. Ana ana wong kok isih susuan nyusuke aku isih desa niku. Di beberapa negara wis ora ana ning dhuwit iki tak kelihatan udah ndak tahu. Handphone wis ora kanggo rai tok. Tukus 20.000 loh sampean sesuk sampean to saking gampange uripe menungso turu panganan teko. Tapi ada satu yang tidak ternyata ora iso dilewati menungso walaupun seluruh kehidupannya sudah difasilitasi sama teknologi hari ini. Ada satu sing menungso ora iso. Ternyata nopo? Ora petuk menungso niku orae. Ora enak. Ternyata ora petuk wong iki ora enak. Akhire belandang pengin petuk kanca. Padahal sak durunge corona iki nek iso ora perlu petuk arek telepon ngono kae. Ha? Beda kamar wae telepon-teleponan. Wegi itu. Waya jamaah pegah pokok itu ana corona ngotot jamaah pokok itu corona ngotot jumatan padahal begitu wis wayahe leren corona ngene kon jumatan ogah dhewe ternyata menungso niku tetep ora iso dipisah karo menungso liyane. Makanya agama selalu mengajarkan yang ngusik ngulangnya itu menungso sing apik urip sepodo podo hiduplah bersama-sama. Ternyata menungso niku ora iso urip tanpa menungso liyane. Lihat corona ini terbukti ternyata kepingin petuk uang pengen petuk konco padahal seluruh teknologi wis memfasilitasi menungso iso urip ora petuk menungso. Ujian peradaban niku wingi niku corona niku. Wis ora usah lunga urip kowe. Ora usah lunga iso maca koran wong difasilitasi oleh internet. Pengetahuanmu tidak akan berkurang tanpa harus petuk menungso. Ora usah ngaji karo kiai, ora apa-apa, delok YouTube kiai karo ngiseng ora apa-apa.
Dan itu sudah terjadi ini. Ora perlu njaluk tanda tangan Pak Lurah, scan ngaru foto ngene cekrek metu. Lho itu sudah pernah terjadi. Rapat ora perlu perlu menungso Zoom meeting. Jadi ternyata dunyo iki pas corona niku ora perlu menungso ora apa-apa. Tapi ternyata rapat ora menungso iku lara. Nggih. Liane wis ora perlu iso video call. Manusia kembali ngrasakno ternyata ora perlu menungso ora enak. Akhirnya menungso iso menungso jan ora iso pisah karo menungso liane. Mangkane sing apik berhubungan karo menungso. Kenapa agama selalu mengajarkan berbaik-baiklah sesama manusia walaupun kamu berbeda beda, beda suku, beda bangsa, beda agama. Sing apik karo menungso sepodo podo. Nek beda agama, lakum dinukum waliyadin. Nek beda bangsa, waja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arruf. Kamu memang dibikin bersuku-suku, berbangsa-bangsa ben pangerten. Semua ono aturane. Ngono. Nek ternyata petuk beda karep rembukan sing apik, wasyawirhum fil amri bermusyawarah, bermusyawarahlah. Jadi ndak ada agama geluta ora ono. Ajaran petuk beda tempili ngono ora. Nek petuk beda ya wis lan amaluna walakum amalukum. Lho iki ternyata ono aturane. Karena kebersamaan itu tetap lebih baik daripada perpecahan. Amerika saiki ngrasakno. Amerika itu senengane tawur. Di mana-mana perang. Wih, negara ya. Begitu disaingi kali Cina. Kroso. Begitu negara Cina tidak mengambil prinsip hidupnya dengan perang, tapi mengambil prinsip perdamaian, Amerika kalang kabut jadi. Kenapa? 100 tanknya Cina, 100 tanknya Arab, apa Amerika payu. 100 tanknya Amerika itu laku. Iku wis kalah karo pabrik tisune Cina sedino. Karena nah bakul-bakul itu pengen donyone ayem. Kalau dunia perang sing payu namek bedil. Tapi nek dunia damai ayem apa wae payu idep payu. Apa payu nek donya niku damai. Coba ngeten iki damai. Apa payu Solo damai apa payu. Coba Solo nang tawur ngono sing payu mek penthung tok. Tapi nek damai pecel lele payu, soto payu, kabeh payu. Penthol payu. Lho, mochi apa aci cireng. Apa payu? Nah, prinsip perdamaian seperti ini supaya tetap sepodo-podo jalan. Itulah prinsip agama. Mula sampean sebagai orang beragama melihat perbedaan iku lumrah. Pancen manungsa iki digawe beda, beda. Akhirnya saling mengisi. Lho kiai pun lho kudu kompromi karo liyane. Kurang apa kiai? Ngurus agamane Gusti Allah iku kudu kompromi karo liyane. Ngulang sembahyang, sembahyange kurang apa dongane piye sembahyang bener ta? Sholli fardhu maghribi. Mesti lillahi salat nggo Allah. Krono Allah. Engko nek wis ngedep-depan muni inni wajhtu wajhiya. Jadi depan-depan iku salat
saking istimewane. Sampai dikit-dikake as-salatu wa imaduddin, salat iki cagake agama. Faman aqama faqad aqama ad-din, faman tarakaha faqad adamat din. Cagake negara, cagake agama. Sing nglakoni ngedekno agama, sing ninggalno mancurna. Lho kurang mulya apa salat? Ning salat sing diulangno kiai kudu kompromi. Karo sapa? Salat iku nutup aurat. Tutup aurat iku kain. Kudu paham urusane karo pabrik kain. Dilalase nggih pabrik kain iki Cina. Lah ono sakmene Cina pateni udo sampeyan. Ning iki donya Kang, no. Ini dunia sholatnya wudhu wudhu itu lillahi ta'ala mesti ngono dungane apa itu wudhu anu mesti lillahi tapi wudhu itu ternyata banyu banyu itu disana ini diurus kali sanyo karo pipo wudhu ini diurus kiai pipo sanyo ini diurus mas pi mas pion. Lindunya orang ulama zaman dia ucap tidak berdiri. Bayangin nggak masjid, masjid ini panggolan yang lemah, lemah ini diurus BPN, BPN urusannya kali negoro. Haji sing sak munu muliani walillahi, gua Allah haji. Tapi itu berangkat diurus karo Airbus, diurus karo Boeing. Itu perusahaan-perusahaan Yahudi mau pateni kabeh ngelangi. Lu betapa uripe manusia kira iso katek dewe makan dong sampe lu jauh sembrono tadi jake uang hancurkan Yahudi ngelangi. Makan dong kita dalam kehidupan ini diajarkan bagaimana manusia ini saling mengerti, makanya dalam hal agama pun Kanjeng Nabi nameng dawuhaken mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sopo sing dikersak kita diapik karo Gusti Allah diparingi ngerti tentang urusan agama. Nah, khairan ini ku nakiro, khairan ini ku nakiro mana nih khairan kamilan keapian kang sampur. No api sempurna ora ada menungso niku dae Gusti Allah mulo nek ana menungso apik ora bakal sempurna. Wong wedok yo apik. Raine apik-apik. Iku sebab napa? Ana wong Prancis sing pinter gawe wedak, pinter gawe parfum. Pasrah ana wedak Sukoharjo, blundeng kabeh wong beras diteplok. Kuwi dunya. Jadi itu nyai guru ngaji kiape, tapi ngaji ni komponennya banyak. Nanti dulu ngaji kiape, kita ising paling apa? Yo kia ini, mau cinta nikit mau kata-kata kau. Mula kia ini, mui mau paling apa? Yo rapopo macam nikit ceklan mik diwi. Tapi kiai kita apik ning kene soalnya diundang panitia. Panitiane ora wani goleki kula dhewe, kongkonan Pak Joko. Pak Joko goleki kula. Lha ngopo to? Nah terus sing ngono niku apik kula napa Pak panitia? Jadi panitia apik panitia ya gak iso aku gak teko ya pengajianmu elek. Wis lha sing apik meneh sampean gelem teko. Soalnya sampean rata kok iki ora pengajian jeneng. Ya mek wong deleming ngono tok. Utawa wong syuting. Lho, ya ilaha illallah. Dadi dunya niku wis ngoten iki. Makane sing apik dadi menungso niku. Aja ngasih dadi menungso kok. Ora paham sepadha padha. Heh, iki jenenge menungso. Menungso mulu sampean ora iso. Sampean lho, ambune wangi ya parfum biyane.
Lah itu makanya Indonesia ketika memahami prinsip itu, ternyata perbedaan dunia niku paling akeh teng Indonesia. Perbedaan dunia niku paling akeh teng kene. Dalam hal apapun. Coba sampean wong Eropa iki bakas demit lah paling gos ngono to. Gos vampir. Lah ning kene iki bakas demit iku ora ono entek apa metu. Ket mulai gundul pringis. Jerangkong. Bebek gombel. Komplit mriki niku sampai suster ngesot iki lho. Bahasan tentang makanan. Niku negara-negara Eropa iki bakas makanan paling gandum. Ngira gandum terus daging ya. Lah wong kene bakas panganan niku tekan gembili, tekan uwi. Tekan porang. Tong seng. Wis tong karo seng iki pangan. Molen. Iku molen. Lu molen barang kok ya dipangan iki nek ra menungso. Jawa iki ana tempe kemul. Ora enak ya, Kang. Ono niku wong Palembang kapal selam pempek. Lu komplit. Sapa wong Arab iki bakas kewan lha ya paling mung unta, wedhus, sapi. Apa tumun wong kono bakas garangan. Ora ene kok garangan. Ora ene bakas bekicot. Walang laron. Lho, napa? Slira. Bakasane kana mriki niku. Sekarang ini paling buah ya kurma, apel apa ini bakasan cipluan kesemek. Nah dinamika sejauh seperti ini inilah. Karena Allah ngedumi membagi hidup koro-koro kini kebagian dilalah kumpulnya berbagai macam perbedaan. Nah, di antara batas perbedaan itu arti akhirnya menungso kan kudu gawe kesepakatan karena urip bareng. Nah, kesepakatan iku biyen ana sing kesepakatan pokoke nek gelut menangan mimpin. Zaman kerajaan itu pokoke sing gelute menangan raja. Wawani akhir menangan bolone akeh kepruk ngono iki raja zaman biyen. Sampai ono zaman kesepakatan hidup demokrasi. Di mana orang saling bersepakat, saling bersepaham untuk milih beberapa orang untuk bikin kesepakatan negara demokrasi. Nah mulai saat ini kata yang memahami loh ini kan negara demokrasi. Wono sing ora iso pasrahane menungso, pasrahe Gusti Allah ngono. Maka banyak yang kemudian pengin gawe kesepakatan atas nama Tuhan. Nah ora cocok, ya ono sing lunga, ono sing ya wis lah ngono. Apa ono sing nekat, ora cocok dibom ngono kuwi wis. Ya rada kathah daerah. Berarti wis ya wis. Yo iki demokrasi gitu. Ono sing ya wis. Aku gak cocok ya wis lah meneng ngono. Tapi ono sing nekat. Wah iki atas nama Tuhan iki. Bubarno iki. Gentirone salini. Dasar negarane diganti. Tapi kesepakatan bersamane tetap gak bisa dikalahkan wong. Sing luwe akeh iku mensepakati hidup bersama bernegara dalam satu tanah air, satu nusa, satu bangsa Indonesia. Orang mau terpikir lagi agama itu terus piye. Wong sing mengatakan agama lho, agama tidak memperbolehkan begitu. Semua harus berlandaskan dasar agama. Tapi ono sing juga lha
Lah akhirnya itulah kesepakatan negara di wong sing beda-beda ini membentuk kesepakatan untuk bersama. Ternyata Kanjeng Nabi ini ngulang pelajaran Kanjeng Nabi, ngulang hidup berbeda-beda tapi bisa bersama. Ini langsung termadinah mereka, sukunya berbeda, bangsane beda, tapi hidup saling mengerti, saling bertanggung jawab. Lah ngoten niku Nabi nang ngendikake nek petuk menungso beda-beda agama, suku dan bangsa, hiduplah saling bertanggung jawab. Niku nang ngendikake kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Sira kabeh iki para pemimpin sing kudu tanggung jawab antarané sing mimpin lan sing dipimpin. Nah, wong sing beda-beda tapi urip tanggung jawab niku namine ra'iyah. Ra'iyah niku sing akhire dinggo karo para sesepuh mbiyen untuk menyatukan Indonesia dengan konsep ra'iyah, hidup berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Ra'iyah niku sing akhire saiki sampean nikmati jenenge rakyat. Jadi satu-satunya negara Islam dunia yang menggunakan prinsip ra'iyah sampai melakukan penyebutan ra'iyah atau rakyat di seluruh dunia Islam hanya Indonesia. Rano. Lha dadi nek sampean pengen takok negara paling sunnah dalam menyebut warga bangsanya ya Indonesia. Karena dengan bahasa yang sama rakyat, serapan dari rakyat. Nah, rakyat atau rakyat ini nek ngumpul niku juga menggunakan bahasa musyarakah, diserap ke bahasa kita tadi masyarakat. Bahasane lu menggunakan bahasa yang sama, ganti-ganti. Nek kamu kalau kalian berbeda faham, berselisih, basyawirhum fil amri, lakukanlah musyawarah. Bahasane lho bahasa Arab musyawarah. Lah dilalah biyen sing nata iku para wali, makanya panggonane diarani wilayah. Lho kok ana wong manggon ning wilayah ora percaya wali, kan lucu. Wong jenenge iku wilayah. Bukan teritori. Tapi wilayah kedaulatan negara Republik Indonesia. Dulu bahasanya komplit. Dan wilayah itulah yang akhirnya disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan negaranya ditulis komplit, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Lu bahasa Arab. Hikmah ini apa tuh? Hikmah itu apa? Apa itu? Hikmah ini paling gampang ini. Api yang menungso itu rata hilang teko ati ini terhadap orang lain. Jadi menungso itu di dalam hatinya ada kebaikan yang tidak pernah hilang untuk orang lain, walaupun sendiri, walaupun tidak ketemu, pokoknya ada kebaikan. Pengen uang liane apik dan ada kebaikan di dalam hatinya. Hati misalnya kalau uang daplek, kalau ya ono keapian di dalam batinnya, agar orang itu pengen baik. Orang kok jauh uang itu digedingin tak yang membuat. Kalau kita mau nanam kebaikan ke orang, jangan habiskan kebaikan di dalam diri kita pada orang itu. Nek di dalam diri kita habis kebaikan untuk orang itu, lah sing arep ditandur apa? Wong bibit lah ora duwe bibit kebaikan untuk orang. Nah iku jenenge hikmah. Iku bahasa Al-Qur'an udhu ila sabili rabbika bil hikmah. Ora diowa-owa bahasane, sik gunakan bahasa utuh hikmah. Dalam permusyawaratan isih nganggo kalimat utuh musyawarah. Perwakilan al-wakil bahasa Arab. Lha ngono iku kan karo sampean. Mana ada negara di luar negara sana
yang masih menggunakan bahasa yang sama dan utuh untuk landasan negaranya kalau bukan Indonesia. Pemimpinnya masih majelis permusyawaratan rakyat. Majelis itu bahasa Arab, permusyawaratan Arab. Lu bahasanya masih sana. Karena apa? Mayoritas Indonesia orang Islam. Ora diwo dewan perwakilan rakyat. Dewan itu bahasa Arab, perwakilan rakyat. Ini Pak DPR. Makanya dewan perwakilan rakyat, lurah, camat, TNI, Polri. Itu menjadi kelengkapan negara kesatuan Republik Indonesia yang mengatur perbedaan kehendak itu diatur di situ. Jadi ini sampean pengen takok negara paling sunnah di dunia ya Indonesia. Makanya karena prinsip ro'iyah atau rakyat itu ada di Indonesia, makanya saya menuju kaget kita bisa bersatu. Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah beberapa negara, Afrika pecah beberapa negara, padahal satu bangsa. Kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ini Indonesia. Makanya kau, kita ini dikasih kesempatan untuk menjadi bangsa yang bersatu. Ayo dirasakan. No. Jadi kita menjadi bangsa yang hari ini bisa berbangga hati. Dengan prinsip-prinsip seperti itu, agama pun mampu memahami keberadaan sebuah bangsa. Karena kita sudah jadi bangsa itu sebelum kedatangan agama. Makanya Islam juga yang di sini juga paham. Mlebu Jawa ya Jawane. Kaya kulone dilebokno mriki ya akhire kudu paham. Dia tidak berdiri sendiri independen di luar peradaban yang ada. Makanya kaya kula lebokno mriki ya dijenengke kiai. Mestine syaikhun bareng kiai ya kudu ngerti kebo Kiai Slamet, tombak Kiai Pleret ya kudu ngerti. Makanya kiai ini ulan suro ini yang ngurusi kebo, ngurusi keris. Kiai muridin ilmidun muridin mesti ini tadi santri. Ini lah agama yang masuk. Makanya saya ini sing ribet-ribet sing ora patek paham ngoten niku ya. Celukane ustaz, ora patek paham. Sehingga apa-apa bid'ah, apa-apa musyrik, karena enggak masuk. Wong Jepang itu mlebu mrene nek ora paham nesu. Marah dia. Dia bikin RE King itu merek Yamaha, tekan kene dadi Honda. Di seluruh minuman ini mineral dikasih nama, tekan kene dadi aku. Aku wah. Lho ya iki mau ngarepe tak petakekno banser iki mong. Soale kula nek disukula rutan penyegar iki rada mangkel. Padakno kiai panas dalam. Lha iki kan paham. Wah ben ning kene iki nek muni pompa air mesti sanyu. Walaupun mereknya Shimizu. Rioyo disuguh kongguan dibuka isine renggi gila zaman gawa gak apa-apa bawa aja terus kira kalau koncone sisa ini ngocok udah di gawa udah tak bawa itu kata nih itu Indonesia. Makanya karena di Indonesia apapun dipahamkan di sini. Mengerti tentang bangsanya. Jadi makanya begitu ketemu bangsa berbeda-beda, prinsip yang dipakai oleh para pendahulu tidak muslim kafir. Yang ke Eropa muslim kafir ya, remuk tawuran. Yang ke India muslim kafir ya, tawuran. Yang ke sini prinsip ro'iyah hidup bersama.
Makanya ulama-ulama di sini dimasukkan memahami bangsa ini. Jenenge ya, ya, sholat jenenge sembahyang. Lho Allah ini lho pangeran. Padahal lho pangeran sambil nyowo bareng. Karo kena wong Sukoharjo diarani sing ngecet Lombok. Lho kita sebenarnya sudah mengalami itu. Makanya nih saat ini ada orang-orang yang coba kemudian mengembalikan koyok prinsip-prinsip, ya wis telat, wis mlebu ini. Nah, makanya wis mlebu, akhirnya kemudian wong kiai itu bersama masyarakat. Terjadilah sebuah sistem kebersamaan dengan budaya, dengan masyarakat, dengan musyawarah, jadi. Nah itu saya kini ngerasa. Dengan prinsip-prinsip dasar masyarakat, umat, diagomo menjaga agamanya sendiri. Karena dilebokno ke masyarakat, sehingga masyarakat merasa memiliki. Dan ini saya ingin sih jawabannya masyarakat berdiri sendiri, jadi opo-opo kayak bid'ah kayak itu. Karena apa? Karena nah bareng di Joko ya kayak ini Islam di Joko karena masa karena masuk cinta Rasul ya di Joko harus solawatan ini. Mesti ini kan solawat tapi begitu melebu mereka jenengi solawat solawatan bareng solawatan ya kayak tadi itu sih nggak gendero nasi ngopo slayer nih payu gendero nih payu tukang sablon nih payu gagang pancing nih payu dan dibiayai sama masyarakat. Recepan, mulutan, apa yang laku. Sehingga masyarakat memiliki dan membiayai. Di beberapa negara masyarakatnya enggak biayai. Mulutan orang, selawatan orang, ya dibiayai negara. Saudi itu negara membiayai agama. Karena masyarakatnya tidak lagi membiayai agama. Masjid itu dibangun negara. Enggak ini mesti dibangun deh. Lo itu indahnya di sini. Sholat ini ngono ngimami. Ini dibayar nih ngono. Makanya kadang orang dari sana sergap ngimami. Karena dikira dibayar. Begitu lah dibayar, prei. Lu kan itu wadah tuh model ngono tuh kok ngimami. Dikira dikoyok deh ngono dibayar. Tapi ini gini gratisan. Akhirnya royokan mau, gak usah. Nah hasilnya apa? Hari ini setelah ditinggal Nabi, karena tempat dipersiapkan, agama dipersiapkan matang, hidup bersama masyarakat, Islam ditinggal Nabi yang ke Eropa, macet loh zaman dulu. Sing ke Rusia, macet gak melaku. Islam yang ke Afrika ya gak bergerak ya ngono iku tok tawur saiki Sudan ya tawur. Yang ke Cina digawa sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas sampai dino iki ora obah. Ya mek iki ana sisa masjid karo makam. Tapi yang bergerak ke Indonesia dengan cara seperti tadi itu memahami bangsanya, hari ini Islam yang datang ke Indonesia dari tahun itu berubah menjadi kekuatan muslim terbesar dunia, hari ini ada di Indonesia. Wong sholat paling akeh Indonesia. Masjid paling akeh Indonesia. Wong haji paling akeh Indonesia sampai antri saya ketahun itu mon. Wong hafal Quran paling akeh Indonesia. Lho mangkane aja coba-coba. Nyontoh Ikhwanul Muslimin Mesir. Wong ning Mesir ora payu. Ya untuk Hizbut Tahrir sih gak mau gendero lain-lain. Wong iku ning Filistin lho ora payu. Saiki Afghanistan iku ribut perkara jenggot iki bedil-bedilan. Sampeyan arep melu saiki iku. Wong iku jenggot terus ning kene, oh sunah lho ning kono iki lho ribut jenggot iki. Bengi ngene ra iso pengajian mesti diroket tanggone. Lho apa ya ora kapok sampeyan ngono. Alih-alih Islam berkembang, terjadi perubahan besar menurut data UNHCR, katanya PBB yang urus para pengungsi,
150 juta anak-anak Timur Tengah keluar dari Timur Tengah masuk ke beberapa negara menjadi orang-orang yang membutuhkan suaka politik, menjadi imigran gelap. 90% tidak lagi beragama Islam. Lha iku lak dadi murtad kabeh ya. Lha iku jenenge pemurtadan syar'i ku ya. Lu jangan dikira lah kenyamanan kok ya ngeten iki lho. Sampeyan iso ngaji. Iso sholawatan sampai esok. Lu kok tiba-tiba kita menjadi kekuatan muslim tertindas? Tertindas sapa? Kok iso ono bayangno Islam tertindas apa? Kita rukun tiap hari. Iso pengajian deh, iso koyo ngene. Lu kurang enak apa? Kurang nyaman apa? Makanya Islam hanya menerapkan prinsip apa? Di menungso sing apik lakot holaknal insana fi ahsani taqwim. Iki sempurna no dengan aman wa amiluso lihat. Tapi menungso sing apik agama sing sempurna niku wau butuh apa? Butuh keamanan bangsa dan negara. Makanya di depan sak durungi lakot kholaknal insana fi aksani takwim di DCI wahadhal baladil amin, dan demi keamanan sebuah bangsa dan negara. Makanya kiai-kiai mana ada yang ganggu keamanan bangsa dan negara? Enggak ada. Karena kalau bangsa dan negaranya enggak aman, menungsoni rusak, bedil-bedilan, paten-paten. Agomoni rusak karena tidak bisa dijalankan secara normal. Lah itu terjadi di Indonesia hari ini. Agomoni melaku, menungsoni apa? Kenapa? Tercipta kebersamaan dalam sebuah negara yang aman. Makanya sesuatu pemilu, ini apa? Ya wis. Pilpres beda calon enggak apa-apa. Pancen menungso enggak mungkin semuanya sama, tapi semua calon presiden pasti orang Indo. Indonesia orang-orang calon presiden orang Inggris orang-orang. Pasti orang Indonesia. Nah, sampean pengin sing endi monggo? Rukun itu pesta demo. Rasane aja dibaleni kaya tahun wingi. Mosok Pak Prabowo karo Pak Jokowi tiba-tiba perang Badar. Perang Badar opo? Sampai ono sing sumpah mlaku saka Jogja tekan Jakarta. Lho tepu kok sungkan-sungkan apa? Iku lah ya wong Solo. Nggih. Sing jarene arep apa wingi? Apa kae? People power. Ya upil power iku. Lho gimana nih? Ini sudah presiden, sudah pilihan rakyat. Ini yang milih nesu, orang di tempiling wong itu suwe-suwe. Ya sudah, ini Indonesia. Oh no, upil power, banyak koyong ini. Ya ribu, ini sudah, ini gak terima tunggu besok. Bulan, apa, Oktober, November apa itu? Februari besok, calonkan calonmu. Kita bertarung lagi, enggak apa-apa, pesta demokrasi. Wong jenenge pesta demokrasi kok perang Badar. Pesta demokrasi iki ya seneng-seneng kadang ono dangdute barang. Syukur ono duit. Duit ya lumayan. Ya iki jenenge uang bensin ngono tok lho. Enggak usah mani politik ora ono. Uang bensin nek diterima masjid ya sumbangan. Nek diterima kiai bisara kok angel. Ini kan yang susah, jadi hidup kita sudah melewati fase itu, kita mulai dari tingkat pilihan kepala desa. Jadi Indonesia ini sudah berjalan normal. Hanya orang-orang yang gak normal aja yang melihat Indonesia ini gak normal. Kamu kalau pengen mencalonkan siapapun, calonkan. Pengen duit DPR, ajukan. Dalam demokrasi prosedural pilihannya mek loro. Kalau kamu pengen punya kekuatan, wakilkan. Kalau enggak kamu sendiri,
Pilihannya cuma dua, nek duwe kanca jaken kancamu, nek ra duwe tuku wae. Lha nek ngono. Lho. Dalam demokrasi kuwi mengono tok. Semua bebas saiki. Sampeyan pengen dadi bupati, maju daftar oleh ora oleh partai independen. Ya iku mau nek duwe kanca jaken kancamu nek gak duwe tuku wae. Lermu apa? Masih sampean bandar slot nek iso tuku, tuku wae. Enggih. Yang jelas uang keluar dari Indonesia dari judi online dalam satu tahun 27 triliun. Sampean sing nyumbang. Ini sudah berjalan dulu kan bayangkan. Bangsa iku wis Pak Harto apa jari Pak Harto. Ya Pak Harto iki separo-separo Jogja Solo. Pak Harto ne Jogja Butin Solo. Saiki Pak Jokowi Solo mbo Solo iki ana apa kok wong menangan lho iki kumur. Lelangi Solo iki ana apa ne dadi sung Sol Kraton Solo Solo. Wong kok menangan. Mun wis kuru klambine kotak-kotak iki menang pilpres. Kuwur lho Solo lho. Saking enake wong Solo lho niku seneng saking nang Solo niku lawang tole akeh. Oh iki presidene DPR PDI. Aman gak seneng gawe yo partai dhewe. Ini udah mau zaman ini bebas merdeka daftar kono nang KPU pengen di partai kalau mau mengalahkan partai yang ada gak partai nek di bolo jangan bolomu randuwe tuku lu ngono kok paling diawasi Pak Polisi. Pak Polisi kan ngawasi money politik orang ngawasi uang bensin. Loh, ini sudah demokrasi prosedural. Sopo ae gak pandang wis pokoke. Wis, amen lanang wedok. Setengah lanang, setengah wedok. Pengin mengatur Indonesia maju ke ruang-ruang publik yang disepakati oleh negara. Pengin dadi bupati dadi sing ora iso men sitok sampean. Dadi raja. Wis kulo ora keturunan aku bono apa Mangkunegara ora iso dadi raja sampean. Tapi nek gak trimo tawuro. Iki donya sakniki niku. Ngono kok mlaran Yogya. Diputuskan oleh negara sing dadi gubernur raja ya ora ana pilgub. Rai kulo ora sida nyalon dadi gubernur Jogja. Wong dadi raja. Jadi Indonesia ini paling enak. Ojo ngamuk nih tengah jalan. Kalau kalian merasa bahwa Indonesia ini kok kurang bagus kalau diatur dengan tidak diatur dengan cara Islam, gawe yo partai Islam. Wes, nek iso wong Islam saiki nek jaen nek gelem. Nek gelem, ora gelem tuku wae. Lho, bebas kok. Sampeyan nggih partai wandu, oleh. Partai bencong Indonesia ngono oleh, anggur sampean dibolo akeh. Rante bolot tuku cak. Wis itu Indonesia merdeka, orang sing alok-alok. Ya Allah. Sampeyan lho, esok sore ngono. Esok sore ngono. Wayai pemilu daftar. Oleh jare ngopo? Bolok jaken kabeh. Nek ora gelem bayar ono lho. Lho, itu Indonesia. Jadi makanya orang-orang yang ribut di tengah jalan dengan mengatakan turunkan, turunkan. Iki upil power mau iki. Rikira. Wong enak. Dadi ketua DPR. Ngono. Ya apa-apa. Sing penting bolomu akeh.
Nek gak terima karo ketua DPR yang sekarang, ndak apa-apa, golek bolo sing akeh. Ganti yo. Nek bolomu akeh, ganti yo. Nek ora dipolo, meneng. Aja kok kan cangkem upil power. Lah dene kita ngguyu. Tak kira people power iku jutaan wong, ternyata ini 17 kurang 12. Aku wis seneng, ayo mau melihat ini pasti ini kayak gerakan 98 ini karena pahlawan reformasi bapak reform diajani sing teko 17 kurang 12. Kakang ngono sing wis tuwa buyuten ini barang lagu yo gak ketunggu yo piye kula iki demulane bebas ini Indonesia lho ngono sampean ala-ala presiden roki gerung ngono iki ngene yo anggere Pak Presiden rapopo yo ora iso dilaporno piye tapi nek kalau itu dibiarkan akan menjadi kebiasaan siapapun presiden akan diolok-olok dan itu tidak baik untuk pembelajaran demokrasi sebuah negara karena bukan kita siapa yang akan membanggakan Indonesia. Dengan kami saya ingin merdeka bebas. Ngono lambe sak muni-muni ne bebas. Kulo kadang delok medsos ni kulo kudu guyu kulo. Ya Allah Habib Syekh lho dosane apa? Selawatan ngono kono sing akeh jempol mengkuret ngene iki ya eneng kok. La ilaha illallah. Iku wis nek kula ngono wis biasa lah dibuli mlenger kula niku. Lah Habib Syekh selawatan ya hanana yo seneng kabeh kok. Lha ngono iku ning ana sing akeh ngene. Piye iki donya saiki kekeblek tenan. Bebas. Bebas sampean takok apa bebas ana Google la dunia nyaran. Sampean takok apa urusan Tuhan sampai urusan setan mesti dijawab ambek Google. Mangkane saiki apa ae ditakokno. Ana nasabe Habib ditakokno, menyang wayahe wong takok. Ora usah dadak ato-ato, ini Yahudi ndak wis sampeyan apa-apa ditakokno. Zamane takok kok. Ijazah presiden lu ditakokno. Wong Surabaya ora ene apa-apa tak gak bahaya ta. Wong menyene wayahe wong takok karena ada mesin sing iso ditakoki jenenge Google. Rumangsane donya iso ditakokno kabeh. Lho kula kali anak kula cilik tak tapok lambene gara-gara bapak nanya. Ngono iki kula. Lho kok iso anak kula dhewe tak tapok lambene lho nak ya Allah lah kok iso. Tumon bapak nanya. Tak jawab cius nanya bener atau ya Allah nak nah lha iki pancen wayahe wong takok dunia wis bebas sampean gak seneng karo blonjoan Indonesia blonjoan online nang luar negeri dunia anyar kok lho makane negara pun begitu sampean pengen dadi bupati maju kalau gak bisa jalur partai independen sing penting di bolo rante bolo tuku enak sengon sampean ra dadi tentara ra iso dadi polisi milih yo dadi banser kelambine mirip bintange luwe akeh songo ngono ya legak saduk banser kan urusane saduk-saduk ngono ae apa-apa nek keliru urusane ketua ansor banser aja kakean rembukan ono apa tapuk ngono ae nek keliru urusane ketua ansor dadi mulane sakniki kula niku nggih ditakoni bolak-balik ya terus bagaimana hukumnya calon anggota dewan terus bagi uang ya dumen wong elek wae gelem tuku apa meneh wong apik ra gelem tuku ya kalah kowe wong bandar dadu wani mbayar kok sampean guru ngaji ra wani mbayar kalah dungki ta lha coba wong dawab elek ngene iki iku wani ngetokno 100.000 kok wong apik ra wani 200.000 ya kalah dene iki zamane nanti suatu saat mungkin wis ora butuh ngono. Nek biyen sing menang gelut. Wong gelut menang yo dadi pemimpin.
suwe-suwe dibatasi saat niki gelut wis ora oleh. Karena polisi sudah memegang aturan nempiling uang 10 juta. Wis apa wani sampean? Lano Kiai Sakti ya pensiun saiki. Ora tau ngetono ijazah tempilingan ngono wis ora tau. Lah nek nempiling uang 10 juta ya kere. Kiai sing biasane nyuwuk biar orang jatuh cinta ngono. Saiki ya pensiun. Karena cinta tumbuh bersama Avanza. Lha iki zamane berubah ora setrewet. Rasane ya. Kiai sing biasa ngangkat abot ngono, watu gede diangkat. Prei gara-gara bego. Lha donya anyar kok dadine berpolitik ya sama maune. Glenak-glenik berpolitik ngene. Saiki terbuka wis ayo ngono. Terbuka ayo menang-menangan. Nomor urut ora penting, sing penting bolone akeh. Nek bolone ora akeh tuku. Lah Indonesia nyaman enak, lho ngene kok kurang enak piye? Lah kowe ra iso tuku ya salammu ra ndek duwit. Ra ndek duwit jaman kaya ngene kok ra ndek duwit wong nguyuh e bayar kok. Zaman kaya ngene kok ra ndek duwit. Ya ora apa. Lamun sampean ra ndek duwit. Ora apa-apa. Ning aja alok-alok liyane ngono ngene itu beli. Lambemu. Mulane kula niki dengguyur. Wingi ning Jakarta, cabut omnibus law. Wah, to wadane kena video mangan bareng sak rombongan antarane sing digugat karo sing gugat badhok sak nggon. Coba gak mangkelno wong to ngene iku. Coba ayo. Aku nek parek tak culek ngotone kowe. Kok iso sing liyane ngomongane wae lah kok iso pemimpin-pemimpin nguntal ngene. La ilaha illallah. Pemimpin itu kalau mas umatnya berada dalam kesulitan, dia di tengah-tengah situ. Yo jenenge pemimpin wong ndas kok bisa karo awak. Yo jenenge gundul-gundul acul. Duit itu, dadi enak jadi. Ngono iki sampean kok pengin dadi presiden. Ayo maju kita ke tengah. Ra disepakati partai, melaku dhewe independen kumpulno KTP. Nek KTP ini rain tuh digowo, bayari. Lho, wong iki donya anyar bebas kok. Ngono. Ora iso goleki wong brosing. Sukarjo berapa jumlahnya? 100.000 wong, 1 juta manusia. Ki piro 100.000 nan piro ping ngono. Ngon. Rada dhuwit ngeslot ya tambah tet dhuwitmu. Lah jadi kita ini sudah berada dalam situasi yang sangat nikmat, sangat nyaman. Ono tol ya ganti rugi wis enak ya Allah, nggon kula niku lho tanggane kena tol. Tanah sing maune 50.000 sak meter ora payu, diregani 1.5 juta. Lha kaya wis seneng ta iku. Ora oleh pasrahno pengadilan, akhirnya payu sepiro men ya kapok salam. Karena dulu tanah dan air dari dulu diperjuangkan bersama-sama untuk siapa? Untuk kita ini semua. Gak malu kita. Jenderal Sudirman itu paru-parunya karek separuh berjuang untuk kita. Saiki gudikin BPJS ramet dene nesu kan. Loh. Begitu atas nama bangsa Indonesia, tanah keraton Solo, tanah keraton Jogja diserahkan kepada NKRI berapa juta hektar itu. Lekene kena kepras meter karo pinggir dalane lapor Mahkamah Agung. Pancen ora kelas awak dhewe niku. Mulane ya wis lah. Rap kuwane tuku. Lha iki kita ini. Apa kita ini orang-orang yang biyen pengin duwe merah putih niku lho Mbak dhewe. Niku bedil-bedilan tentean itu. Jogja dibedili ya wis, Solo dibedili templekno ndhuwur omah. Londo curiga cagake kaya tebu. Isik curiga cagake kaya pari. Isik curi kacaga kayak klopo, isik curi kacaga kayak gedang. Lontoh isik curi kasih sok gue tumpeng karo ing
Iku mung arep mangan to wong Jawa. Tapi Belanda enggak tahu panganan entek, padi mengering, semuanya kering, yang tersisa tinggal merah putih di dada kami anak-anak Indonesia. Ya ngono biyen. Surabaya suwek sing biru, perang 10 November pot-pote duwe merah putih. Lah saiki lho. Kok kon hormat ngene tok wis ra njaluk nyawa. Ngono iku mo. Iku mesti zaman perang babuyute bandar dadu. Kira-kira yang ngono, karena enggak merasa handar bene, malah mengangkat ini loh bendera Filistin. Lembab pikir Filistin itu enggak punya masalah. Kenapa Filistin ruwet sampai dino iki? Karena Filistin itu pasukan kemerdekaannya enggak rukun setelah merdeka. Kita setelah merdeka rukun di TNI Pol. Polri dipikir kau enggak masalah. Ayo. Duh. Semua bangsa punya masalahnya sendiri. Tapi Amerika enggak boleh malu di depan anak bangsanya, dia bikin Hollywood. Cerita Amerika apik tok dari Wild West sampai The Last of the Mohican. Jadi semua kalah karo Vietnam, gawe Rainbow 1 sampai 6. Enggak boleh kalah. Kalah karo Cina, gawe film American Shaolin, American Kung Fu ya. Kalah karo Jepang kayak American Samurai, American Ninja. Ninja terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Dari negara Cina, Mulan digaeke film. Film mulai dari ular putih sampai ular hijau kayak film. Dari Sun Gokong sampai Wong Fei Hung. Lu Jepang bangsanya terus bangga. Gak boleh lagi konflik Tokugawa dan restorasi Meiji diulang. Kayak film Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Nek kowe kok isih mendino bangsamu kok elek-elek di presiden elek. Wong Solo dhewe lho gumun. Wong sak Indonesia kepengin kaya wong Solo duwe presiden. Lho kok iso wong Solo dhewe elek-elek presidene? Iki mesti ana problem di luar, problem negara mbok anake biyen pacaran ditolak, ngono mbok ngono kira-kira kok ngono. Wis angel. Angel kabaya ta. Lha ya yenane. Aku Gus Dur jadi presiden, tak belani santri. Lagi anak Wong Solo jadi presiden, kalau Wong Solo ni upil pak ben, lagi kang orang bangga lo keluarga ni dia jadi presiden. Sesuai teror tak cik, presiden tu Jogja tak sesuai. Iya 2024 presidennya jadi Jogja, Mafik. Lagi kepiye coba? Di presiden ini gak terima, di presiden ini gak terima. Terima, yang penting menang. Butuhku seprapat, butuhku separuh. Mbok Spanyol kan, ono to. Wis pokoke yang penting menang. Wong pemilu kok. Lho, urusan curang kan wis diawasi polisi karo KPU. Kalau ternyata masih curang, ya KPU karo polisine gak ero curange endi iki gara-gara. Kurang awas. Bisa ono sing ngawasi dewi-dewi kok. Makanya orang itu punya polisi keliru, sing belani ya polisi. Tentara keliru, sing belani ya tentara. Polisi berhasil, polisi bangga, tentara berhasil, tentara bangga. Lha ana wong Solo berhasil dadi presiden, kok tanggane malah gak trimo. Ki ono perkara apa to, Dul? Aku gumun. Agar tak kok Pak Camat kok ora enak. Saya ngerti kita Pak Ketua DPR. Lu pasti kan lucu toh ya. Gerakan people power dari Solo la ilaha illallah. Padahal dalan digaekno apa boleh nah. Mbok arep mudul dul. Aku gak melok-melok. Ini bangsa, hari ini bangsa paling enak sudah. Kenapa Amerika nyaman? Sama Amerika sopo nek kepengin dadi pemimpin, ya oleh. Sing penting duwe bola. Nek dadi bola ya tuku padha mawon. Inggris. Ya dadi perdana menteri. Singapura, Malaysia. Mahathir Muhammad senajan tuwa begitu maju kok menang, ya kudu diakoni. Dikalahno karo sapa?
Anwar Ibrahim ya kalah ya ditampa. Lah ini kalah kok gak terima. Nek menang menang. Wis dunyo dunyo. Lucu kadang kula lho. Kula paling greget. Solo iku lucu banget. Karena sing lucu nek gak Solo, rong tanggane dadi presiden kok iso tanggane sing gak terima. Gak terima. Apa meneh kok Jogja sih sok dadi presiden. Tambah gak terima wong Solo iki. Lho amir men, ya. Kadek cukur. Masa kula dadi presiden dadak cukur barang. Lah ya nggih ta. Tapi kula nanti duwe. Apa tuku KTP nanti duwe. Itulah. Jadi hari ini Indonesia bisa merasakan, makanya kita bisa merasakan betapa Indonesia hari ini bisa bertahan dalam kondisi yang negara lain ngap-ngapan. Cina itu duit ya keneng kono, tapi tidak mencukupi kebutuhan gandum 1 juta ton per hari, misalnya cukup. Amerika dilanda gagal obligasi, Indonesia ya Indonesia yang guyu mumet dasi utuh karena kan tadi pemilu siapa ngerti ada uang bensin enak ada tadi Indonesia panser ya saya pengajian anggar pengajian ya ting pakul tekan ya saya payu lo enak sing joko makam ya saya payu bis pariwisata ya saya dipakai gue jaroh ya, nanti Indonesia ini masih normal. Kalau Indonesia tidak sedang baik-baik saja cari sopo kue yang dulu rati sawah ya tidak baik-baik saja laku duit tanduran ya baik-baik saja enggak tak enggak pengen sayur nandur pengen melombok ya, sampai mencret ya enak baik-baik saja daging ya nyerok iwak ya karek jaring. Nanti saya jari nyetrum, saya nyetrum mutas. Lepas kan kita ini jadi cok gayanya aneh, lengguh yuk santai nih ya, lengke. Soalnya waktu people power itu Pak Komandan itu pas tadi wong Jogja, lah kok tadi wong Solo arep people power, ya people power. Gitu. Melano gempur nih, lah itu bangsa kita. Hari ini bergerak dan menyiapkan akan ada event nasional namanya pilpres. Kita terima itu bagian dari proses demokrasi. Nek kowe dibolo majuwo, lan dibolo tukuwo. Bebas, nak, wis. Mudah-mudahan semua barokah. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'ama yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sulthanik. Allahumma aftah 'alaina fudukhal 'arifin bi hikmatika wa ansirna rahmatak. Wa dhakkirna wa nasirna bi ridhaka ya Allah, bi syukri wa karamatika ya Allah. Wa bi haqqi Rabbana iskan tu dhurriyyati bi watin ghairi dhi sarin inda baitikal muharram Rabbana li yuqimus salata fa ja'al 'abdun min allahi tabi'a bi sabbi. اجعل اولادنا ذرياتنا من اعمال الخير وعباد المسلمين القيمين وصلنا وقاصد الى مقاصد الاخره وارزقنا رزقا حالا بين امهاتنا من شيخ من الشيخ وجل من الشيخ سبحان الله اجعل مؤسس اندونيسيا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعفهم ما فعلوا اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعض واغفر لهم اللهم اجعل القبر مدبر هذه الجنان اللهم اجعل مواطن فرد جميع القبور اللهم انت رسول الله باقي من يجري الارض والارض فادخلي في عبادك الجنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة للضالين آمين لو بسن سيجي سيسو tanggal 17 jam 10 nih sampean melaku mandeko nendue lagi melaku mandeko rakyatang sak fatihah nendue tumpeng ingkung cak tonggone selamatan pas jam 10 lit ya. Hey, Ridwan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kyai Haji Abdul Muwafiq atau Gus Muwafiq atas tauziah malam hari ini
panitia mengucapkan terima kasih, menjaga kelurusan hati, mengasah jati diri, menangkal radikalisme dengan budaya dan agama. Semoga apa yang disampaikan oleh Gus Muwafiq tadi bisa menambah pengetahuan kita, wawasan kita, dan tentunya untuk bangsa Indonesia akan semakin maju, semakin baik, dan semakin merdeka. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Untuk warga Desa Penuran dan sekitarnya, juga untuk Gus Muwafiq, terima kasih atas kehadirannya malam hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Segenap panitia mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyambutan siang malam hari ini. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ready?